ternyata bikin aku panik, padahal aku nggak salah. Apa kalian parah-parah? Kalian yang parah. Beda bentuk mukanya tuh, tapi bentuk mukanya bukan tipe yang aku suka. Biar aku sukanya yang begini mukanya, yang begini, gini gitu loh, kayak Zayn loh. Pokoknya lihat aja Zayn, aku maunya kayak gitu, tapi beda-beda versi gitu. Kalau bentuk mukanya beda, bentuk hidungnya beda, nggak mau. Beda ya, adik-adik. Ya payah mungkin kayak ada aja satu, kalau bahasa sekarangnya. Emang nggak boleh? Emang kalian kira orang itu nggak bisa berubah? Aku yang hari ini udah beda guys sama aku yang dulu. Aku udah nggak gampang puas hari ini. Kenapa? Karena aku udah gak lulus kuliah. Jadi aku udah bukan orang yang sama dengan kemarin guys. Mungkin kemarin aku gampang puas. Sekarang tidak. Anak emas kali ya. Itu dia. Ada ya. Ya begitulah, gitulah. Mas kali ya. Itu dia. Ada ya. Anak emas. Aku juga anak emas di rumah. Thank you Zola, makasih telurnya. Oh, mati ketul. Apa Koet mau tuker NG sama Wan, lu mau? Ini udah juga, aku jadi bingung semuanya udah. Kalau coba biar lagi cemburu. Bang Pior jealous ya. Mukanya, muka jealousnya dia seketawa apa? Senyum-senyum gitu guys. Bang Pior. Hey. Enggak. Mukanya mulus banget. Enggak, ini yang cuma interview, oke? Okay? Soalnya kan hati tetap di aku. Aku mau ketawa. Kalau di BN mau ketawa tuh yang kayak lama gitu loh. Kalau cuma iya, gitu enggak ya. Makasih Zola, thank you. Ayo kan dari tadi belum ada nih yang berhasil bikin aku ketawa guys. Makasih Zola. Makasih Gustavo, Zola, thank you. Oh ini jarinya mau dipotong. Coba ya? Coba gue incer muka gue ya. Mio, Mio berapa aja yang sudah enak, siap? Tulis di komen. Mio berapa aja yang sudah siap? Kurang ajar kau ya, Kau rambut kau tarik, kau jambak rambut kau ya. Hilang rambut kau, sampai belah tengah kau tuh gak ada, belah samping mau kau. Udah ini ya, kemarin ini. Tadi subuh maksudnya. You came with the blue on a rainy night. Okay, bentar aku Google. Okay, nice. Okay, ini bagus. Lah, kan sama kayak aku sekarang modelnya. Iya enggak sih, tapi dia ganteng. Aku enggak. No lie. Aku enggak takut enggak cocok. Botak dibilangin. Udah ya, udah gak sih? Udah gak sih guys? Capek gue. Angel, babi, angel. Tambah bete, aneh. Kamu ganteng, le. Jesse full manyun. Ya ampun kasihan. Ikan jahat banget sih, kan gak boleh gitu guys. Parah banget. Siapa yang ketawa sih? Keluar sini kalian guys. Parah banget kalian ketawa-ketawa gak boleh guys.
couldn't make it to my show, so I brought the show to you. World's famous classic. Wih, kelas ini. Bagus ini editannya, guys. Bagus. Kalian jangan ketawa atas penderitaan orang lain ya, guys ya. Emang kalian mau kalau kalian lagi menderita, terus orang-orang lain malah ngetawain kalian? Emang kalian mau, guys? Itu yang gak lulus ya? Kan belum pasti tahu. Belum pasti gak lulus, tapi... Lagi kali. Muka masih kurus. Gimana guys, gimana? Cakep gak guys? Cantik ya guys? Nah, pasti kalian iri sama gue sekarang kan? Pasti kalian dia iri lagi kan? Mode jilat. Iri gak kalian sama gue? Kalau iri bilang aja DM langsung guys. Kayak Wan, Bang Wan, aku iri banget Bang Wan. Kok Bang Wan bisa sih? Banget gila. Apakah ini lagi mode jilat guys? Iya. Sorry. Itu bohong itu Bibi. Itu dia bohong, itu bohong. Guys, on the me guys sekarang. Ya punya mu ya. Dia ada. Kenapa sih ini gampang banget senyumnya guys? Ini lihat nih aku nih udah berapa menit guys? Udah setengah jam. Jaga kau putus. Senyum loleh tuh aku. Kepala kau juga kau jaga, kau jangan tempel-tempel siku kau. Kayaknya aku deh yang senyum mahal guys. Tuh kalian lihat deh, aku nggak gampang ketawa loh, lihat deh. Aku udah tadi nggak senyum nih, udah setengah jam guys, aku nggak senyum-senyum loh, lihat deh. Aku lihat guys, aku udah tadi manyun guys. Jadi bagian ini kali gak bakalan. Ini nonton apa ya kemarin? Ini Marvel yang baru. Pas tahu Gatiwan lagi di Pim, baikku langsung. Ayo kita ke Pim, dia mau ketemu Kak Wan. Siklusnya kayak gini ya guys. Aku mentingin Bae. Bae mentingin Kak Wan, temennya. Kak Wan mentingin Gaby, pacarnya. Gaby mentingin aku, temennya. Jadi begitu terus, guys. Sumpah. Serius, Gaby tuh mentingin teman-teman banget, cewek-cewek. Dia tuh kalau ada masalah, teman-temannya sekitar dia seneng. Kok Bae tuh, kalau ditanya nih, Bae pilih apa, nongkrong apa ngedate? Pasti dia jawabnya nongkrong sama Kak Wan, sama Kak Isa, kayak gitu ya. Kalau Kak Wan ditanya, lebih pilih bucin apa nongkrong sama teman-temannya? Lebih pilih bucin, Kak Wan sama Gaby. Kalau aku lebih pilih bucin apa nongkrong sama Gaby sama teman-teman cewek Ornik, aku lebih pilih sama Bae gitu guys. Jadi emang ada dua tipe orang ya, satu mentingin teman, satu mentingin pacar. Kalian yang mana nih? Pasangannya ketuker guys. Coba kalian bisa bayangin nggak guys, kalau misalkan yang mementingkan teman-teman itu gimana ya? Mereka nggak bakal pernah ngedate kayaknya guys. Inilah pentingnya keseimbangan dalam suatu hubungan ya guys ya. Kalau dua-duanya mementingkan teman, mereka nggak pacaran, jadinya nggak ngedate, putus langsung, kandas. Kau mau ketawa orang bentar doang? Apa kan mau ketawa dengan lihat muka Zain? Aku langsung senyum. Aku nggak senyum loh, nggak lucu. Tuh kan aku jadi pengen ketawa tapi enggak. Aku nggak ketawa ya. Aku ketawanya tuh biasa kalau aku lihat kalian ketawa, kalau ketok pengen ketawa tapi aku menahan ya. Aku nggak ketawa nih. Menangin lawan BTR biar ketemu Onyx. Pers Jesse bu. Apa? Sabar ya guys. BTR biar ketemu Onyx pers Jesse bu. Keluarga yang paling mulia. Enggak, sabar. Aku bukan salting, itu gara-gara dia senyum-senyum woy. Oke. Nih aku gak ketawa. Enggak lah. Jujur gue ya buat menang lah. Iya lah, gue One Direction. Boleh sih. Enggak, maksudnya ketemu tuh bonus. Tapi kak, tapi gue mah kagak ngejar ketemu dia. Alas ya, astaga, trip gua, anjing lah. Sorry guys. Enggak sih, anjing banget. Enggak, aku gak ketawa, woi. Aku gak ketawa. Itu
gara-gara dia, aku lihat mukanya nih kenapa dia senyum-senyum, makanya aku jadi ketawa guys. Aku nggak senyum ya, aku masih bete nih. Lihat nih, aku masih bete tuh. Para penonton yang budiman.